mau jalan-jalan di Kota Bandung di hari Senin dengan kondisi lancar, jangan ngarep. Kalau misalkan berangkatnya pagi-pagi dari jam 7 sampai jam 10, jangan ngarep. Acara silaturahmi kayaknya untuk Gojek-Gojek. Selaku pengguna ojek online, tadi barusan itu apa? Kayaknya mereka lagi ngumpul mau makan-makan. Oh. Temen-temennya. Oh, siap. Gitu ya setahunya ya. Biasanya suka kayak gitu. Mau kemana kita hari ini? Ya, sambil jalan-jalan ke tempat ada otomotif, ada peralatan perkakas juga. Sudah sampai di jalan ABC. Sebentar lagi sampai di Cikapundung. Ini tempat-tempat elektronik, terus ada barang-barang langka juga banyak di sini. Kalian bisa cari itu di Jalan ABC. Kalau kalian senang dengan otomotif, ya di depan itu sebentar lagi. Oh ya, biasanya saya suka kalian ngetes low light-nya. Kalian suka the drone. Woi, gelap banget, Wil. Cacik ya. Ini jelas banget ini. Kita cari tempat parkir. Oh. Sudah sampai nih di Cikapundung. Tinggal belanja aja, alat-alatnya apa aja yang dibutuhkan untuk ngecat. Oke. Tapi bukan helm ini yang dicat. Ini udah cukup lumayan bagus grafisnya. Oke. Kita mau jalan sama Will. Masuk ke kompresor. 325 yang ini. Nih teman-teman nih, ini regulator pakai filter, harganya 300 berapa? 325. Yang ini 225. Ada yang mau? Yang murah aja karena di kompresornya udah ada saringannya. Iya. Nah ini yang buat ke kompresor, maksudnya kompresor quick coupler. Ini yang bagusnya yang Jepangnya katanya 45.000, tapi saya nyarinya yang biasa biar budgetnya cukup. Sekitar 20.000. Kayak gini. Terus kuningan sambungannya 15.000 ya, Pak? Iya. Ini 15, terus 20. Cuma ini agak mahal nih. Ini sekitar 225. Sudah beres belanja untuk airbrush helm kecil-kecilan. Total belanjaan 316 ribu. Terus selanjutnya nanti mau nyari baut di dekat aja di Gerlong. Cintai produk-produk cinta toko lokal. Jadi harus membagi rezeki. Jadi kalau beli di mana-mana jangan satu tempat. Pindah. Sekalian jalan-jalan. Oke. Okay. Sebentar lagi sampai. Oh, bang, Wi. Pindah. Seberang Baso Malang. Udin, oh iya, cuman nggak kelihatan. Yuk, baru pindah nih, Amerika Baut.
baru pindah toko, Wil. Kebarannya perluan apa, Wi? Buat pasang. Buat motor. Motor minta upgrade baut. Soalnya CC-nya udah naik, jadi bodi juga minta naik. Rumus dari mana ganti CC? Bautnya diganti. Panjang lah. Kacau. Oke, sementara untuk video yang pertama ini kita akan lanjut nanti di part-part yang selanjutnya, karena prosesnya masih panjang, jadi harus menunggu dulu. Jadi stay tune on YouTube Ajun Nusyamsi 71. Jangan lupa untuk like dan subscribe dan tekan tombol lonceng untuk menyalakan notifikasi. Thank you.